Oke, kita lanjut. Mohon izin Ketua KCC, para suhu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video dan channel saya. Kita ikuti terus ya update kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan sini pemasangan girder baja yang keempat sudah sempurna, berada di portal BEM yang ada di jembatan baru Antiop. Dan di atas melintas rangkaian gerbong LRT ya, yang memasuki stasiun LRT City Jati Bening Baru ya teman-teman. Nah, kita lagi update pemasangan girder baja. Ternyata di jam 00.55 ini, hampir jam 1 malam ya, lewat rangkaian LRT Jabodebek ya, yang masuk stasiun. Oke, terus ikuti terus. Oke, teman-teman sudah naik ya, ini sudah posisi 100% di portal BEM, dan sisi selatan sempurna dan sisi utaranya pun sempurna. Oke teman-teman, ikuti terus ya sampai pembukaan tol Capek kembali. Kita bergeser ya ke sisi timur rest area. Oke, sudah sempurna ya, yang keempat sudah terpasang dengan sempurna ya teman-teman. Oke, ini dan 100% sudah ada di portal BEM. Oke, nah sudah bertambah ya, dari 1, kedua, ketiga, dan keempat. Terlihat dari sini ya, ada dari bawah, terlihat sudah menambah 4 ya, dan sudah sempurna di portal BEM sisi utara dan selatan. Oke, dan ini detik-detik pembukaan tol Capek ya, akan segera dibuka kembali setelah ditutup hampir kurang lebih 1 jam ya teman-teman, oleh pihak terkait Jasa Marga dan kepolisian. Oke, persiapan. Oke, dan kita bergeser ke arah pemasangan atau penginstalan girder baja yang sudah melintang di tol Capek. Dan memang ini tidak ada penyangga ya di tengah-tengah tol ini, dan lurus, dan sepertinya ada semacam lengkungan di bawah atau di tengahnya teman-teman. Jadi ini tidak lurus terbentang, tapi memang ada cekung. Untuk itu kita melihat di sisi utara sudah sempurna bertambah jadi 4 girder baja, dan insya Allah besok kelima dan keenamnya akan terpasang ya. Mudah-mudahan lancar untuk cuaca di malam hari ini, sangat mendukung dan cerah ya teman-teman. Oke, persiapan hampir selesai, dan detik-detik pembukaan kembali tol Capek yang sebentar lagi akan dibuka ya teman-teman. Oke, ini kerjasama dengan PUPR, Jasa Marga, Kota Bekasi, KCI Jakarta, Tempat Indonesia China, CDCO, dan di sini ada Asri Lestari, ya, Asri Lestari dan Sino Hindro. Oke, semoga pemasangan girder baja terakhir lancar ya. Dan ini untuk
Oke, dan tol Japek sudah dibuka kembali ya teman-teman, sudah dibuka kembali untuk melaju dengan kecepatan sedang ya, ke arah barat. Ini yang dari arah dari Cikampek yang menuju Cawang dan Halim teman-teman, sudah mulai dibuka kembali. Oke. Kembali ya untuk dilalui kendaraan berbagai jenis ya, yang sempat tertahan atau tertutup sekitar kurang lebih 1 jam ya. Oke, berhati-hati ya karena ini masih ada penyempitan di sisi selatan ya teman-teman, masih ada penyempitan di sisi selatan. Dan semoga pemasangan girder yang kelima dan keenam diberi kemudahan dan kelancaran. Dan semoga warga Jati Cempaka, Kota Bekasi semakin semangat ya, karena melihat dikebutnya girder baja yang keempat dan pengecoran lantai jembatan kedua sisi selatan dan utara ya teman-teman. Dikebut terus ya, dikebut terus ini detik-detik pembukaan tol Jakarta Cikampek kembali setelah ditutup 1 jam. Oke teman-teman, semoga berbahagia di malam ini. Yang sudah tidur silakan lanjutkan, dan semoga mimpi yang indah dan pagi harinya mendapat kebaikan dan untuk beraktivitas kembali. Dan yang ada di lokasi sini mengikuti penginstalan girder baja, semoga diberi kesehatan semuanya ya, termasuk pekerja dan para teknisi KCIC dan Jasa Marga serta pihak terkait ya. Mudah-mudahan sampai selesai pemasangan girder baja lancar dengan sempurna ya teman-teman. Ini sudah sempurna di atas dan kren besar masih posisi di atas girder baja yang sudah terpasang. Teman-teman, sahabat YouTube, semoga berbahagia, sehat selalu. Salam sehat dari saya ya. Kita akhirul karam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.